Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-16. Ya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih memberikan kita kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman. Karena Bapak Ibu, kalau bukan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada di dalam masjid ini. Kalau bukan karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpuasa di siang hari. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ayat yang sering sekali kita dengarkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sholat tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam dari bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi kita berada di masjid ini pun karena keimanan. Kita berpuasa di siang hari, meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara lain yang pada dasarnya dibolehkan untuk kita lakukan, tapi kemudian tiba-tiba di bulan suci Ramadan diberikan aturan tidak boleh kita lakukan, maka kita pun tinggalkan. Kenapa kita berani meninggalkannya? Karena keimanan. Karena iman kita yang membawa kita sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian, setengah dari bulan suci Ramadan sudah berlalu dan tidak terasa, ya. Seakan baru kemarin kita mungkin duduk bersama semua masjid, saya yakin, ya, masjid ini dan semuanya di 29 Syaban itu pasti semuanya sudah duduk di masjid setelah maghrib menunggu keputusan apakah besok puasa atau nanti lusanya. Tidak terasa baru, seakan baru kemarin kita menunggu keputusan pemerintah bahwa puasa nanti hari Selasa, ya, kemarin ya hari Selasa. Tiba-tiba sekarang sudah malam ke-16. Subhanallah. Benar jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syengkiti hafizahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa jika hari pertama dari bulan suci Ramadan sudah selesai, maka Ramadan telah selesai. Tidak akan terasa untuk hari yang kedua, hari yang ketiga, keempat. Sekarang sudah 15 hari kita selesaikan jemaah sekalian. Subhanallah. Tamurrul ayyam marras sahab. Hari-hari itu berlalu bagaikan berlalunya awan. Bergesernya awan itu tidak terasa. Kita melihat ada segumpalan awan di sini jemaah sekalian. Kemudian kita palingkan sebentar pandangan kita. Setelah itu kita cari lagi, ternyata sudah di sana. Awan itu bergeser dengan sangat cepat, begitu pula dengan hari-hari kita. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari di bulan suci Ramadan dengan sebutan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang terhitung, dapat dihitung dengan jari jemari kita, cuma 10 jari kita, tapi kita bisa hitung. Bulan suci Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Dan setengah sudah berlalu. Yang perlu kita syukuri adalah setengah sudah berlalu, tapi keimanan kita alhamdulillah belum berlalu. Buktinya kita masih ada di masjid. Biasanya kan kalau sudah setengah seperti ini, soft-soft mulai berkurang dan mulai nampak mana jamaah tetap dan mana jamaah musiman. Alhamdulillah 15 hari kita masih ada di masjid Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Yang ingin saya katakan sebenarnya adalah, apakah ketika bulan suci Ramadan benar-benar sudah pergi 29 atau 30 hari,
apakah setelah itu keimanan yang Allah berikan ini juga akan ikut pergi meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita akan menjadi hamba yang berusaha untuk menjaga keimanan itu? Karena saya katakan di awal tadi, kita tidak ada di masjid ini kalau kita tidak beriman. Jemaah sekalian, kenapa kita bisa ada di masjid? Karena kita beriman kepada Allah SWT. Allah perintahkan saya untuk sholat, saya ada di masjid. Nah pertanyaannya, apakah saya beriman dan diperintahkan untuk sholat itu hanya di bulan Ramadan? Tentu tidak, jemaah sekalian. Kalau seperti itu kondisi kita, maka kita pada hakikatnya seakan-akan dengan lisan itu ada dua kata para ulama ya, lisanul maqal dan lisanul hal. Lisanul maqal yang kita gunakan untuk berbicara. Lisanul hal adalah keadaan kita. Kalau kita pergi meninggalkan rumah-rumah Allah SWT dalam artian tidak lagi menghiasi rumah-rumah Allah SWT dengan ibadah, dengan berlalu dan perginya Ramadan, maka dengan lisanul hal, dengan keadaan, meskipun lisan kita yang berbicara tidak mengucapkannya, tapi keadaan kita mengatakan ya bahwasanya kita itu menyembah Allah SWT hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di luar bulan Ramadan kita tidak perlu menyembah Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Atau seakan-akan kita mengatakan, saya ini beribadah kepada Allah SWT di bulan Ramadan karena saya mendapatkan nikmat banyak dari Allah SWT di bulan Ramadan. Berarti di luar bulan Ramadan kita tidak dapat nikmat dari Allah, atau Allah SWT bukan zat yang maha pemberi nikmat kepada kita, jemaah sekalian. Tentu itu semua saya ingin sampaikan bahwasanya kita perlu jaga ini. Allah SWT sudah buktikan sekarang kita berada di masjid karena iman kita masih ada, alhamdulillah. Maka itu perlu kita jaga, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita jaga sampai dengan selesai Ramadan, sampai seterusnya, sampai Allah SWT takdirkan sudah waktunya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT mengingatkan itu dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah menyembah dan beribadah kepada Rabbmu. Saya ingin nukta muhimmah ya, satu poin penting jemaah sekalian. Berapa menit lagi Pak Haji? 6 menit lagi ya, sampai jam 8. Satu poin penting dari ayat ini Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Ditafsirkan oleh para ulama dengan al-maut. Yang ingin saya garis bawahi dan kita perlu pahami dengan baik di sini Bapak Ibu jemaah sekalian adalah kata Rabbaka, Tuhanmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin? Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian kepada kalian. Kenapa Allah katakan wa'bud rabbaka? Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Allah ingin menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, kalau Allah itu adalah sesuatu yang disembah. Kalau Rabb, kembali ke makna rububiyah Allah, maksudnya dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang memberikan rezeki, dia yang menolak musibah tertimpa kepada kita. Kalaupun ada musibah, dia yang menyelamatkan kita, dia yang menyembuhkan kita, dan semua perbuatan yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Itu makna Rabb, jemaah sekalian. Lalu kenapa Allah katakan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa dia yang menciptakan kita. Kenapa dia tidak disembah? Atau kenapa hanya disembah di bulan Ramadan? Bahwa dia yang memberikan rezeki kepada kita, kenapa hanya di Ramadan dia sembah? Padahal sepanjang waktu Allah memberikan rezeki kepada kita. Dia yang mengatur segala kehidupan kita, mengatur siang dan malam dan seterusnya. Maka Allah ingin mengingatkan, sebagaimana Allah itu telah memberikan semua ini kepadamu wahai hamba, wahai manusia, Allah telah memberikan semua ini kepadamu sebagai bentuk Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang mengatur semesta alam semuanya, termasuk diri kita. Maka sembahlah dia sampai datang kematian. Karena apa jemaah sekalian? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Seandainya ada waktu di mana Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita, itulah waktu kita berhenti untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata tidak ada. Semua waktu ini Allah SWT berikan nikmat kepada kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, Allah berikan kita berbagai macam nikmat. Maka tidak ada waktu kecuali kita harus terus beribadah kepada Allah SWT.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sampai menuntaskan bulan suci Ramadan, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan semangat ibadah kita sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.